So sebenarnya tak boleh lah, komponen-komponen ni boleh rosak. Kita bermula daripada bawah. Untuk bahagian sini, kita ada tukar 10 bak. Dan kita ada tukar satu housing. Housing yang ni asal ada problem. Kita tukar dengan gantinya yang baru. Kira ni macam seluruh rumah dah ada lampu balik lah. Sebelum ni ada yang kosong dan ada lampu dia yang rosak. Untuk bahagian sini pun kita ada tukar lah dua. Asal dia memang tak boleh ada, so kita ada tukar juga. Untuk bahagian bilik bawah, bilik bawah pun sama. Kita ada tukar juga lampu 2 unit. Yang bahagian atas, lampu ni kita tukar satu. Lampu. Dan kalau kat bilik ni dia ada soket lah. Sini ada dua, kat bawah itu pun ada dua. So kita dah test tadi, memang hasil lah. So tiga menyala, maknanya kat sini tulis correct lah. Maknanya sama betul. Untuk bilik sebelah ni pula kita hanya tukar lampu saja, soket kita tak kacau. Kat belah sini ada 5 unit lampu dan 4 unit soket. So soket sini pun pancing jugalah. Kat belah bawah pun pancing juga. Untuk bahagian soket bawah, untuk soket bawah kita ada tukar 2 kat sini. Okey, dua-dua function dan satu dekat bawah. So kita dah tukar baru, okey menyala. Semua maknanya apa yang kita tukar hari ni, alhamdulillah tak ada masalah apa-apa lah. So bahagian DB, kita ikut spek lah, 63. So 0.03 adalah untuk soket dan 0.01 adalah untuk lampu dan kipas lah. Itu saja kerja-kerja kita hari ini. Terima kasih.